teman-teman semua jumpa kembali bersama Katsu di channel KT kesederhana dan unik. Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja Katolik. Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Teman-teman video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya. Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh. Jangan lupa juga, terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Halo, selamat malam semua. Sekarang Katsu sudah sama salah satu sahabat Katsu namanya Yona. Nanti akan ada juga abang kita Abang Debaters tapi dia sudah konfirmasi akan terlambat sekitar 15 menit. Selamat malam Yona, apa kabar? Malam, apa kabar hmm. Katsu Katolik yeah. dan sahabat-sahabat yeah. Katsu yang sedang menonton. Ya, kabar Katsusi baik. Siri, Gimana kabarnya ya, Yohana? Puji Tuhan baik. Ini sengaja ajak Yohana ini malam biar ada yang suaranya mendayu-dayu sedikit gitu. Soalnya ini live maraton tiga hari berturut-turut. Tapi yang dua hari kan udah suaranya suara batangan semua. Ini biar pada nggak bosen. Waduh. Waduh. <laughs> Waduh. Iya. Jadi ajakin Yohana gitu Itu, iya. Oh ya, malam ini kita mm -hmm. live-nya mengenai apa nih katsu Katolik? Uh, tema yang tema akan yang saya angkat, angkat malam ini itu Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos, atau Theotokos. begitu. Kalau tema umumnya di situ. Wah, ya. keren banget ya. Berarti ini kita membahas fokus mengenai Maria ya, yang sang ya. Bunda Allah itu ya. Kenapa ya. Katolik? Euh, memanggilnya dengan Bunda Allah dan teman-teman Ortodoks juga memanggilnya Bunda Allah dan ya. siapa Maria itu sendiri ya Katso ya Iya iya wow. Oke Ya jadi kalau Bunda Maria itu memang nama Marianya, nama Marianya nama sendiri itu, itu kurang itu lebih di Perjanjian itu Baru, itu, baru itu, tuh, tuh kalau kita cari muncul 61, 61 kali, kali nama Maria ya secara Maria, umum ya itu muncul di 53 ayat berbeda itu membuktikan bahwa pada zaman Yesus itu nama Maria sebenarnya cukup populer begitu tapi eh, di sini saya berikan sedikit tambahan yang akan kita fokuskan kan dari Maria Ibu Yesus. Begitu. Wah nggak ada nama Yohana ya ternyata ya. <laughs> Tenang nama Yohana itu kan sebenarnya dari, dari Arc, Juan de Arkan kalau nama kamu santanya, santanya. Oh. itu nanti bisa Jumlah. kita angkat Jumlah. di lain kesempatan jangan berkecil Jumlah. hati <laughs> <laughs> iya iya karena <laughs> iya. rasanya gimana gitu kalau dibahas dengan nama kita ya kan Sa seperti kitanya itu eksis dan nih ada gitu orang tahu gitu mengenai kita <supan> iya pasti I ada iya. perasaan ada seperti perasaan itu, itu ya, itu ya. Oh, ya, gitu. pasti oh ya. ya, jadi kita membahas tentang Maria. Apakah uh, Pak Katsu sudah menyediakan nih mengenai Marianya? Uh, ini sebentar, kita angkat dulu slide-nya. Kalau diangkat berat gak, Pak? Uh, lumayan berat sih, tapi ya sudah gak apa-apa, <laughs> biar yang lain bisa melihat, bisa gitu bisa kan. Melihat gitu. Aduh, nah. lebih berat mana, Pak? Angkat slide atau angkat beban hidup, Pak? Wah, Wah kalau nah, itu kalau tentunya, itu, beban, tentunya hidup beban hidup, yang lebih, hidup lebih berat. yang lebih berat. Oh iya, ya, nah, ini Semua di tempatnya orang setuju, ya? sana udah kelihatan belum? Ya, sudah, sudah, sudah. Nah, itu tadi kan saya udah sampaikan sedikit yang di poin pertama, jadi kita langsung ke poin kedua orang tua dari Bunda Maria itu kita dapatkan infonya dari Proto Injil Yakobus. Orang tua Bunda Maria adalah Santa Ana dan Santo Yoakim. Memang Proto Injil Yakobus ini sendiri tidak dikategorikan ke dalam daftar resmi atau yang biasa dibilang kanon. Dia masuknya di daftar apokrif. Nah apokrif itu sekalian biar teman-teman yang hadir juga tahu. Itu Penulis dari tulisan ini tidak bisa dikonfirmasi dan diragukan. Namun demikian karena isinya masih berisi informasi, masih dipakai dalam tataran sebagai informasi tambahan untuk ya salah satunya unsur historis sih yang banyak dipakai. Kalau dari apokrif seperti ini orang tuanya Bunda Maria kita bisa dapat dari proto Injil ini begitu. Lanjut dulu ya. Nah, ini kita udah mulai masuk ayatnya. Sebentar. Ini ada sepertinya ada yang sudah datang belum? Belum ya? Takutnya tamu kita sudah datang. Hmm. Nah, nah, jadi kalau jadi di kalau gereja, gereja, Katolik gereja Katolik itu, itu kita ya. mesti ngerti juga ada nah, ayat yang ayat sudah ya. tafsirannya, tafsirannya baku ya, Yohana. Ya, jadi ketika jadi kita, kita, menghadapi, kita ayat menghadapi ayat itu, ayat itu tafsirnya pasti Maria Bunda Allah Bunda gitu Allah. katakan kalau dalam konteks ini gitu itu ada beberapa seperti yang kalau di video di channelnya berbagi pandangan satu kemarin dia kan bahas tafsirnya mengenai otoritas Petrus. Nah, ketika kita menghadapi ayat tersebut, tafsirnya udah pasti itu. Kalau di gereja katolik, tidak lari ke hal lain. Itulah tafsir yang disebut dogma. Nah, ini kita dari Lukas bab 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku ini? Ayat di dalam Injil Lukasnya, tapi kita bisa melihat bahwa sudah ada tipologi dari perjanjian lamanya bahwa Ibu Tuhanku ini digambarkan sebagai tabut perjanjian. Itu ada di Kitab 2 Samuel, Bab 6 Ayat 9. Bagaimana tabut bagaimana Tuhan, Tuhan itu Tuhan dapat sampai kepadaku. kepadaku? Kita perhatikan ya, ini bagaimana nadanya ini sama, ini sama senada ya senada senada pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Yohana Siapakah aku bagaimana ini sampai ibu Tuhanku, sampai Tuhanku, Tuhanku datang? Ini yang di Samuel, bagaimana, bagaimana tabut Tuhan, Tuhan, Tuhan itu dapat sampai? sampai. Gambarannya, Gambarannya terasa sekali kan, terasa kan terasa ya? Sekali, kan, ya? Nah begitu kita lanjut. Nah nanti di Kitab 2 Samuel Bab 6 ayat 16. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu Ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ini juga terjadi paralel dengan Injil Lukas Bab 1 ayat 41. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Oke, okay, sampai sini bisa ditangkap dengan baik, Yona? Hmm, mungkin ini bisa mewakili teman-teman kalian yang nonton ya. Baik yang dari uh, ortodoks punya dan mungkin teman-teman dari Protestan juga yang sedang menonton atau dan juga teman-teman Katolik yang awam nih. Pak Katsu, mengenai dari Bunda Maria itu merupakan tabut, tabut perjanjian dari Allah. Itu maksudnya apa ya? Karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa Bunda Maria itu hanya manusia biasa yang dititipkan Tuhan anugerah yang luar biasa, yaitu firmannya yang menjelma menjadi manusia namun pemahaman sebagai bunda Maria itu adalah tabut perjanjian itu tidak pernah terdengar sama sekali bagi teman-teman yang di luar sana bisakah Pak Katsu untuk menjelaskannya mungkin sedikit gitu oke okay. silahkan Pak jadi Katsu. Kalau, tabut kalau tabut perjanjian per dalam perjanjian lama itu katakanlah tempat bentuknya kita juga saya nggak pernah lihat percisnya tapi dia itu tempat di mana disimpan dua loh batu yang berisi sepuluh perintah Allah. Itu tabut perjanjian. Isinya begitu. Makanya digunakan gambaran itu. Karena nanti di perjanjian baru Bunda Maria itu menjadi tempat ketika di dalam rahim Bunda Maria itu Yesus dikandung. Dialah yang, yang menjadi, menjadi perintah baru Allah dari Allah kan. Allah. Jadi begitu gambarannya tabut sebagai sebuah tempat, sebuah wadah untuk meletakkan loh batu, dua loh batu yang berisi sepuluh perintah Allah. Nah nanti di perjanjian baru, tubuh Bunda Maria ini mengandung sang sabda dalam janin. Hmm. Begitu. Berarti boleh saya tangkap poinnya begini. Jadi dimaksudkan adalah Bunda Maria sebagai tabut perjanjian itu adalah di mana Bunda Maria sebagai tempat atau wadah Sang Firman itu sendiri ya. Iya. Oh, iya. Oke, saya paham. Begitu teman-teman. Gitu. Ya, silahkan yeah. dilanjutkan Pak Katsu untuk menjelaskan ya, lanjut, Bunda ya. Maria. Ya. ya. Kalau yang mau tanya tanya aja soalnya ini saya di layar saya kan saya slide nanti biar Iwana yang bantu ya. Yang bantu ya. ya, siap. Silahkan Pak. Nah, ini kita lanjut. Kita lanjut. Jadi dari gambaran yang sudah diberikan secara tipologis tadi itu diperkuat lagi dengan peristiwa ini. Tabut perjanjian itu sebelum dimasukkan ke dalam bait Allah di perjanjian lama itu sempat singgah di rumah Obed Edom. Sebagaimana juga Bunda Maria ketika mengunjungi saudarinya Elizabeth tinggal selama tiga bulan. Jadi kita lihat ya Allah tuh sudah merangkai begitu baik dari peristiwa Perjanjian Lama bisa menjadi perlambangan yang tepat pada masa Perjanjian Baru. Begitu, nah, ini beberapa penegasan dari ajaran Bapak, ajaran gereja. Mungkin Bapak gereja. Mungkin kalau channel Katolik yang gereja, lain sudah pernah hadirkan, ini sebagai, sebagai pengulangan, pengulangan saja. saja dari Santo, Santo Irenius, Irenius of Lyon. Lyon. Perawan Maria melepaskan manusia dengan iman. Perawan Maria dibandingkan dengan Hawa yang juga merupakan perawan itu di perjanjian lama. Jadi mau dikatakan bahwa Bunda Maria ini adalah Hawa yang baru. Kemudian lanjut ke Santo Gregorius Taumaturgos. Nah, dia menjelaskan mengenai Injil Lukas secara umum bahwa Injil, Injil penginjil Lukas memberikan kesaksian, memberikan kesaksian tidak hanya mengenai hanya Santo, Yosef, Santo Yosef tetapi, tetapi juga tentang, tentang Santa Maria Bunda Allah, Bunda Allah. begitu lanjut hmm, Oke okay. uh, jadi begini Pak ada pertanyaan lagi nih di kolom chat mengenai ya. apakah tabut perjanjian itu bisa digonta ganti isinya atau harus tetap sama, sebab Tuhan kita sama dari awal hingga akhir. Gimana, Pak? Isi tabut perjanjian, Isi perjanjian itu tidak pernah diganti, ya, karena, karena tujuannya tujuan itu singgah karena menunggu pem pembangunan, pembangunan bait Allah, Allah saja. Allah saja. Dia disimpan sementara di rumah uh, obet Edom, Edom tadi Edom. itu karena teknisnya, teknisnya bait ba Allah dalam, itu sementara dalam proses dalam pembangunan. pembangunan. Nanti setelah itu dia akan dita, uh, ditaruh di bagian Mahakudus dan hmm. itu tidak diganti-ganti. Gitu. Hmm, ya, ya ya. Saya paham. Dan juga demikian juga dengan Bunda Maria sebagai tabut uh, ya. perjanjian ya. Allah ya. Iya, tentunya ya, tidak maaf. diganti ya, juga ya, juga gitu. Juga ya. Iya. <laughs> <laughs> uh -uh. Terus ini memang Maria, sudah dipilih Maria begitu itu. maksud saya. Bunda Maria itu sudah, sudah dipilih dari Allah hmm. Bapa. Iya. Ini ini juga tadi mengenai ya, menyinggung ada beberapa sekelompok orang yang berpikir bahwa Maria pun memiliki anak dari Yosef. Jadi ada hubungan badan gitu. Apakah itu e, tertulis atau benar-benar ada yang mengaku itu Pak dari bapak-bapak gereja ataupun para rasul? Demikian Pak. Nah, itu penjelasan, penjelasan per mengenai permasalahan, permasalahan berarti mengenai saudara, saudara Yesus, Yesus kan ya? Iya. Masuknya. Nah itu nanti yang menjelaskan itu Santo Sirilus dari Yerusalem. Hmm. Termasuk juga nanti yang menjelaskan, sebelum Santo Sirilus dari Yerusalem, ada lagi Santo Hieronymus yang menerjemahkan kitab suci Septuaginta ke Latin Vulgata. Nah, ini yang saya hadirkan pendapatnya: Hieronymus aja, karena dia memang ahli tata bahasa. Jadi, kita masih meng meng memahami bahwa secara tata bahasa itu sebentar saya angkat sekalian saja bukunya ya, saya soalnya ada, ada 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 bukunya ada, nanti sebentar ya ini juga mewakili mungkin teman-teman yang di luar sana yang masih bertanya apakah betul Maria itu uh, sebentar dari ini Udah. teman kita sudah datang oh, halo ya. abang halo selamat malam Sorry agak terlambat ya iya tunggu dulu suaranya kok dua sabar dulu Okay. Aku diturunkan bedstead dulu lah, dua menit suaraku agak dua, aku dengar. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. baik, bang. Nah, ini jadi... ya, jadi mungkin pertanyaan tadi itu juga mewakili teman-teman yang di luar sana yang masih bertanya-tanya, apakah Maria itu memang dari awal hingga akhirnya perawan, atau memang sudah memiliki anak juga dari Santo Yosef gitu. Ya, sebentar eh masuk sharingnya di sana masuk nggak Yona tempatmu ya masuk masuk Nah, ini dia memang menjelaskan mengenai keperawanan Maria yang mau saya tekankan. Ini saya enggak, enggak, enggak. Ini deh, jadi di sini dia itu berhadapan dengan orang yang namanya Helvidius. Ini dulu konteksnya ya, saya kasih tahu dulu. Nah, nanti dia jelaskan secara percis. Agak di bawah bahwa, nah, ini Brothers of Lords, permasalahan itu punya nggak, saudara? Dalam kitab suci ada empat macam saudara. Nih. Jadi, kita mesti mengerti konteks budaya Yahudi pada saat itu. Mereka, budayanya itu yang berpegang pada kalau kita Asia sekarang ini, kan dibilang budaya mater, maternal. Ya, itu ngambil dari keturunan dari garis ibu lebih banyak. Nah, kalau Yahudi itu ngambil garis paternal dari garis ayah ini dia patria paternitas ini jadi yang dituju itu sebenarnya adalah saudara-saudara Yesus dari garis keturunan Yosef dan tidak menunjuk pada hubungan badan antara Santo Yosef dan Bunda Maria tidak dia menunjuk kepada anak-anak Santo Yosef sebelum dengan Bunda Maria. Itu nanti ada di buku ini. Ini yang bahas itu ahli kitab suci memang. Nanti saya tunjukkan. Nee, uh, sebentar ya. Ini tadi kan yang tentang Teotokosnya. Nih. Ini pendapat yang itu. Beratra ah, ini. Nih. nih. Jadi dari awal gereja itu mengakui Bunda Maria tuh memang nggak punya anak lain selain Yesus, begitu. Ini dua ini, oke? Okay, apakah ini saya stop dulu? Nanti saya angkat abang kita dulu. Oke. Okay. Di mana Bang? Halo. Halo? Halo? Iya iya. Iya, selamat malam ya. Sorry, aku iya, agak iya. agak terlambat. Lambat, ya dan iya. saya hanya baru mendengar sebagian saja. Kalau bisa iya. diulang, ya diulang saja bahwa apa namanya itu aku dengar tadi bahwa apakah uh, Bunda Maria dengan Yosep punya anak dan dirimu tadi sudah menjabarkan. Tolong diulang sedikitlah biar kami tahu. Silakan. Ah uh, ya. Nah jadi mengenai permasalahan Uh, Yesus tuh ada punya saudara atau enggak? Itu yang menegaskan tuh. Ada ahli Protestannya juga ini. Memang saya tunggu kalau abang udah hadir. Ini Siap. jadi yang sesuai yang saya bilang kita jangan ribut-ribut terus lah bang antara katolik <laughs> dengan Protestan Kurang kita Siap. sama bang kitabnya, bener nggak? Nih Siap. saya kasih buktinya tuh. According to Protestant minister, nah ini dia ahli Kitab Suci nih bang, si Anne ini. Ini bukunya ada nih saya. Kira-kira itu bisa dibesarin nggak Pak? fontnya gitu, biar teman-teman ya, ya di YouTube bisa membaca. Iya. Nah ini kegedean tapi bentar Monik. Nah ini udah maksimal kali ya. Nah jadi secara analisa tata bahasa ini memang banyak kan, tapi uh, yang ditunjuk sebagai Maria saudara Yakobus dan Yosef itu adanya di Matius bab 27 ayat 56. Ini menunjuk Maria yang lain kalau menurut ahli, ahli kitab suci, yang menunjuk pada Maria ibu Yesus itu yang di sini. Mary is constantly referred to as Jesus Mother di sini. Ayat-ayat hmm. ini nih, nomor teleponnya. Nah, secara analisa tata bahasa di bagian pada penyalipan Yesus, tentunya nggak mungkin, <tuh> tuh, tidak mungkin, disebut sebagai Maria yang lain. Ini di bagian yang bab. Matius bab 27 ayat 61 dan Matius bab 28 ayat 1 itu menunjuk pada Maria ibu Yesus. Jadi jelas. Gitu. Memang ada Maria-Maria yang berbeda juga di dalam Injil yang sering menimbulkan kesan bahwa Yesus kayaknya punya saudara, tapi tadi saya udah udah kasih penegasan dua ya. Uh, yang pertama tadi versinya Santo Jerome itu ada di buku ini. Ini semua nanti bisa dibaca. Nanti, kalau yang mau tahu bukunya, bisa nanya saya. Ini penjelasan, ini menjelaskan dengan lengkap bahwa Yesus itu punya saudara dari garis keturunan Santo Yosef. Jadi, ya, Santo Yosef dipercaya sudah punya anak sebelum bertemu Bunda Maria. Itu satu argumen yang pertama Argumen yang kedua berasal dari buku ini Yang menjelaskan bahwa Maria yang ditunjuk pada Matius bab 27 ayat 61 dan Matius bab 28 ayat 1 itu Maria yang ibu Yesus Karena nggak mungkin di dalam Injil itu saling mempertentangkan isinya sendiri di sini ditegaskan kan penulisnya Matius. Begitu mungkin ada tanggapan dulu dari uh, bang debaters. <tuh> Oke, <Okay. tuh> aku menanggapi sedikit ya. <tuh> 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 Kalau mengenai dasar-dasar uh, uh, ilmu bapak-bapak gerejanya, aku memang kurang. <tuh> Maka aku akan merujuk kepada <tuh> uh, dari kitab sucinya saja, karena kelemahan <tuh> kami, orang Protestan ini kan, kami hanya uh, sola gracia, eh, sola gracia, <tuh> <tuh> ya. Aku ingat sulah gerasnya nama sopolis ini <laughs> terucap. Ya makanya aku hanya bisa kalau diajak berdiskusi tentang ini ya. Dan itu sudah tadi uh, dibacakan ayatnya. Uh, kok nggak salah aku di Lukas ya iya. ketika uh, Elisabeth dikunjungi oleh Maria. Sebenarnya di situ yang pertama sekali mengatakan ibu Tuhan itu adalah Elisabeth. Saking girangnya yeah. dia dalam roh dan ke apa, kebenaran, dia memuji: uh, "Ibu Tuhanku, mengapa datang ke sini?" <tuh> dan memang, secara logika, orang Kristen harus mengakui itu. Kenapa? Karena lucu, kalau orang Kristen mengakui Yesus Tuhan tetapi tidak mengakui Maria, Ibu Tuhan. <tuh> lawak, 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 <tuh> yeah. <tuh> yeah, itu secara logika. <tuh> yeah. Maka, kalau orang uh, Katolik mengatakan Bunda Maria, menurutku itu benar. Karena pertama, Alkitab menuliskan bahwa Elizabeth yang mengatakan itu. Yang kedua, bahwa orang Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat katanya, dan terlahir dari seorang Perawan Maria. Sangat lucu kalau Yesus keluar dari eh, lahir dari Maria, terus Maria dianggap bukan Ibu Tuhan. Namun, di sini Ibu Tuhan yang dimaksud bukanlah Ibu dari Bapa yang di sorga itu. Kita bukan menganut yeah. paham tetapi kita paham Tritunggal ya karena dikatakan firman e, ya, menjadi betul. manusia ya, ya jadi ya. Uh, maka pernah saya dulu di dalam uh, room saya saya katakan kalian jangan mengatakan orang katolik uh, seperti begini begono saya bilang itu di, di Bible ada bahwa Elizabeth kegirangan maka dikatakan saking senangnya dia bilangnya uh, ibu Tuhanku datang ke sini katanya ya dan lucunya kalian mengakui Yesus Tuhan tapi ibunya kalian akui tidak ibu Tuhan kan lucu Ya atau gini aja lah Ibu Firman yang jadi manusia itu kalimat uh, uh, biar lebih gampang diterima orang Protestan ya kan karena Yesus kan adalah Firman Tuhan yang jadi manusia dan dia adalah ibunya daripada Yesus itu Nah sekarang kalau ditanya uh, apakah Maria uh, mempunyai anak Saya setuju juga dengan Kak Sukatolik bahwa menurut Alkitab maaf ya saya nggak bisa nggak pandai uh, mengulas dari segi bapak-bapak gereja ya buku-bukunya ya. karena memang saya tidak di situ posisi saya ya, saya ya. hanya suka membacanya secara skriptura saja ya bahwa di dalam kejadian kan uh, kejadian 3 ayat 15 kan di situ jelas dikatakan uh, uh, Tuhan ya kalau ada kitab, <coughs> kitab sucimu saya kejadian, saya sabi, ada di, uh, kejadian 3 ayat 15 Hmm. Aku bacakan saja. Ya. ya nanti saya bisa angkat juga. <tuh> ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, <tuh> antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu <tuh> dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini ada per pertelawanan <tuh> antara keturunannya, maksudnya keturunan perempuan, akan meremukkan kepala iblis. Nah, ya. jadi dari ayat ini ya, saya mendapat sebuah gambaran. Iblis hanya satu. Iblis nggak banyak loh. Banyak orang keliru dikiranya iblis banyak. Iblis itu juga mahadir di mana-mana dia ada di bumi ini. Tapi di surga dia nggak hadir ya. Cuman itu tempat yang nggak bisa didatangi iblis lagi. iblis ya. ada di Amerika, di Inggris segala macam. Dia cuma satu. Ya. Nah, kemudian anak perempuan ini ada berapa? Yang terlahir dari perempuan itu kan dibilang di situ, kan? Anak perempuan, anak perempuan di dalam kitab suci kita itu hanya satu, yakni Yesus. Yesus tidak terlahir dari hubungan seksual anak laki-laki dan perempuan, tetapi anak perempuan. Yusuf hanya <tuh> uh, uh, menikahi Maria itu, kan, karena disuruh oleh uh, malaikat itu, malaikat Tuhan, ya. Dan ibaratnya, waktu itu Yusuf kan hampir tidak mau pergi, ibaratnya kan. Ada itu ya. ya. Akhirnya menikahi, tidak, tapi tidak berhubungan badan, kan itu dibuat sampai maa dia lahir. Nah, saya sangat percaya bahwa iblis satu, lawannya satu, nggak keroyokan. Maka anaknya Maria, siapapun itu, kalau lahir lagi tentu jadi keroyokan. Saya mengambil analisanya ya. seperti itu. Ya. Maria hanya memiliki anak satu, yakni Yesus karena seorang Yesus atau satu orang anak yang meremukkan kepala iblis karena iblis satu. Kecuali iblis ada sepuluh, maka saya percaya Maria akan beranak sepuluh. <tuk> karena sepuluh iblis itu akan diremukkan juga kepalanya. Tetapi karena iblis itu hanya satu, maka keturunan perempuan ini dikatakan di situ. Akan meremukkan kepalamu katanya sama iblis. Nah, jadi disitulah saya mengambil uh, Setelah saya baca-baca Alkitab Dulu saya sih sama seperti yang lain Mengatakan karena di Alkitab tertulis Saudaranya Yesus Saya pikir bahwa Yesus memiliki adik lagi Kan demikian Tetapi setelah saya rimang-rimangi Saya aman-amati kejadian 3.15 ini Kalau Yesus punya adik lagi Kan demikian artinya Maria sudah bundanya Yesus Semua yang terlahir dari situ Kan bundanya Tuhan semua yang terlahir dari situ ya sama dengan Yesus, itu dulu yang saya pikir ya. Maka saya amat-amati lagi kalimat itu: "Keturunanmu," katanya, "keturunan akan meremukkan kepala iblis." Iblis hanya satu, tidak mungkin kepala iblis diremukkan dua kali. Gak ada itu karena Yesus turun dalam Kerajaan Maut atau Firman itu, atau Bapak di surga turun dalam Kerajaan Maut itu, hanya satu kali enggak bisa dua kali. Kalau dua kali, artinya yeah. iblis kayak cicak dong tumbuh lagi tumbuh lagi dimatikan <tuh> lagi remukkan lagi remukkan <tuh> Ia, gitu iya. nah, hanya satu kali itu mungkin yang bisa saya beri pandangannya nah justru ini penjelasan dari abang sangat mantap menurut saya nih hmm. jadi yang tadi abang sampaikan itu nanti kan diperteguh lagi memang oleh kitab Samuel ini biar abang tahu titik oh. berangkatnya penjelasan saya gitu ya Samuel nah berapa? ini dua Samuel enam jadi kan Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ini kan kalau kita nah bandingkan ayat, ayat 2 Samuel berapa? 6 2 Samuel bab <coughs> 6 ayat 9 Hmm, ya. Yeah. Nah, ini sengaja oh, yeah. saya hadirkan gini biar kelihatan paralelnya bang, secara teks kitab suci nya tuh. Hmm, Begitu. Yeah. Nah, ya kan. Ini meloncat-loncat. Apa? Gak nampak? Oke. Okay. <coughs> coba ah, jelaskan Uraikan kaitannya ya. sudah udah kelihatan ah, udah kelihatan ya nah ini kan di, uh, di perjanjian lama setelah yang abang bilang tadi akan ada keturunan perempuan melawan keturunan iblis itu hmm. uh, ya. di kitab samuel itu kita tahu sudah ada tabut tabut perjanjian kan bang yang tempat udah. menyimpan dua loh batu ya, ya kan ya. nah itu menjadi lambang dari bunda maria yang hadir nanti akan di akan hadir di Perjanjian Baru, hmm. gitu. dan reaksi yang diberikan ketika, uh, kalau di Perjanjian Lama, reaksi diberikan oleh Raja Daud. Nah, hmm. kalau di Perjanjian Baru yang memberikan reaksi adalah anak di dalam hmm. kandungan Elizabeth, kan? Nah, hmm. gitu. Jadi, kalau kita lihat, memang sudah secara... Intrinsik Allah Bapak sendiri merancang begitu loh. Kemudian ditegaskan lagi tabut perjanjian itu tinggal di rumah Ebe obed Edom itu ada di perjanjian lama kurang lebih kan tiga bulan ya Bang ya. Nah mm -hmm. nanti juga Bunda Maria tinggal selama tiga bulan di rumahnya Elisabeth. Nah, oh. Jadi kalau kita lihat rangkaian begitu udah jelas lah Maria tuh memang Bunda Allah gitu. Nah ini. Yeah. Nah, ini hadiah saya buat saudara-saudaraku yang dari Protestan Tunggu. tadi. Mana ini yang ini nggak tahu, ada yang sudah pernah baca bukunya atau belum. Ini bukunya nih, Pak. Ini pandangannya Bapak Reformator Protestan hmm. mengenai Bunda Maria. Pandangannya ya, sendiri, saya sangat menghormati Bunda Allah, seorang yang amat suci, Perawan Maria yang dikandung tanpa hmm. noda. Kalau versi Inggrisnya ini ada hmm. nih. Nanti saya bisa kasih ke abang. Nah, ya. kalau dari Luthernya sendiri, ini di bukunya dia di The Magnificat <coughs> The Luther work, Luther's Works. Nah, banyak manusia berbondong-bondong memuliakannya dengan satu kata, memanggilnya sebagai Bunda Allah. Gitu. Jadi memang bapak-bapak reformator juga sebenarnya menghormati Ibu Maria gitu loh maksud saya Bang di sini. Ya. Gitu. <tuh> Kalau saya memandangnya wajib dong, semua orang Kristen harus menghormati Maria. Karena Yesus terlahir dari Maria, gak mungkin kita menghormati Yesus Ibunda Maria tidak kita hormati, itu namanya aneh-aneh saja kan begitu kawan. <tuh> iya <tuh> nah. betul makanya <tuh> Cuman anehnya, ini maaf dulu ya, kawan-kawanku yang Protestan iya. kadang mereka malu-malu tuh Kalau saya nggak malu, <tuh> maka pernah saya berdiskusi saya bilang, ya Bunda Maria itu, ku bilang, bukan orang Katolik yang mengatakan Bunda Maria, tetapi Alkitab, ibunya Tuhan, ibu-ibu itu kan Bunda, <tuh> ya, iya. ibunya Tuhan datang ke sini, dia bersuka cita, bergembira sih Elizabeth Kalau nggak, ku bilang kau tipek itu ayat atau buang ah barulah kau enggak bisa mengakui Maria itu sebagai Bunda Allah Iya silakan Iya jadi gimana Yona ada tanggapan dulu mungkin sister kita yang satu ini Iya sempat tadi kan kita membahas mengenai ini juga ya bahwa Maria itu tabut perjanjian Apakah sudah dijelaskan katsu udah tadi udah sempat saya singgung dan ya, memang hmm. pas sesuai makanya sesuai, tadi makanya si tadi abang kita ini juga menyampaikan jangan aneh-aneh saja mau akui Yesus Tuhan tapi nggak mau akui ibunya sebentar ya oke okay, oke okay. tunggu kita ya. lanjut dulu kalau gitu ya dan juga begini Pak Katsu banyak juga hmm. uh, yang menganggap bahwa Maria itu kan hanya manusia biasa tidak mungkin dia itu tidak berdosa. Tidak mungkin dia itu suci selamanya. Nah, bagaimana menurut pandangan gereja kita menanggapi berbagai pertanyaan yang seperti ini? Sebab kita juga kan tadi sudah sempat menyinggung bahwa Maria itu merupakan tabut perjanjian Allah hmm. yang kedua untuk di perjanjian baru. Silakan Pak ya. Katsu. Jadi uh, tabut perjanjian. Yang baru itu kita masih juga paham kan Bunda Maria masih memiliki namanya sisi kemanusiaan ya. Pasti dia ada dosa dan dia memang dalam ajaran Gereja Katolik dia memerlukan juga penebusan dari Yesus. Begitu. Jadi memang bukan Bunda Maria lepas dari dosa. Dia justru dikuduskan melalui rahmat penebusan Kristus juga nanti. Itu ajaran gerejanya. Wah Menarik nih, karena banyak juga teman-teman mm -hmm. di luar sana mungkin begini pertanyaannya. Oh, mm -hmm. berarti uh, yang bundanya melahirkan Tuhan, ternyata anaknya sendiri gitu yang menyucikan dia gitu. Karena banyak sekali paradigma di luar sana, emang membangun bahwa tidak mungkin itu mustahil Tuhan itu tidak mungkin seperti ini, Tuhan itu tidak mungkin seperti itu. Mungkin lewat dari kisah Maria ini bisa dijelaskan ta, yang menurut Pak ta Katsu tadi yang menurut sejarah data sejarah gereja bisa dijelaskan kembali agar paradigma negatif tadi yang mereka tidak tahu menjadi tahu silakan Pak Katsu. Jadi pertanyaannya itu mungkin uh, itu nanti boleh dibahas agak belakang nggak? Soalnya itu udah. Uh, tema kita kan Maria Bunda Allah maksud saya kita selesaikan dulu pembahasan nah itu soalnya itu udah masuk ke dogma kedua Maria di tanpa noda kalau dalam okay. ajaran gereja Katoliknya tapi nanti saya saya bukakan sedikit gitu loh penjelasannya siap, siap. buat ya sama-sama kita biar sama-sama tahu gitu loh maksudnya tapi nanti saya simpen dulu pertanyaannya Saudari Yona gitu. kita tampung dulu kita ya. lanjut Siap. Silahkan dilanjut Pak Katsu. Ya. Tadi kita sudah sampai pandangan dua Bapak Reformator. Nah. Jadi kesimpulannya dalam perjalanan sejarah secara umum berbagai kalangan sangat menghormati Bunda Maria. Secara khusus malah swingli itu tiga dogma penting. Bunda Maria tuh dia bawa satu kali dalam pernyataannya. Dogma Maria dikandung tanpa noda, dogma Maria tetap perawan, dan dogma Maria Bunda Allah. Nah, justru dalam semangat ini saya lihat kalau kita ini kita bisa menjembatani gerakan persatuan sama ini lewat abang kita ini debaters memang begitu. Nah, ini kan oke okay. kadang ada eh gimana, Bang? Silakan Saya mau nambah ya. Dulu. <tuh> Sebenarnya <tuh> kami 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 Protestan ini bukan tidak menerima itu ya, cuman karena keterbatasan pengetahuan. Ya wajarlah. <tuh> Karena di dalam yeah. KA uh, saya jujur saja, dari saya kecil sampai besar, ayat mengenai Lukas 1 ayat 43, Lukas 1 41 sampai 43 ini jarang dibacakan. Dan kalaupun oh. dibacakan, orang tidak, tidak fokus ke kalimat itu ya. Sehingga yeah, mereka yeah. Mer sering me 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 memberi kebingungan. Kok orang Katolik mengatakan uh, Bunda Maria, kok berdua harus melalui Bunda Maria kan seperti itu seringnya. Karena mereka oh, iya. kurang, di, menurutku bukan kurang lagi tak pernah membaca ini. Kadang men, nah, karena aku dari kecil iya. itu terlewatkan. Aku tahu setelah aku dewasa aku baca, hmm. Ih, ternyata ada ya bahwa Elizabeth mengatakan ah Tuhan datang ke tempatku, maka dia bersuka cita ya. Oh. Jadi semenjak itu kugali lah dan <tuh> setelah penggalianku, aku aku lihat di kejadian tiga itu situlah kata kuncinya semua. Ketika Tuhan hmm. mengatakan uh, di Kejadian 3:15, situ terang benderang dibuat keturunan perempuan ini, itu si Hawa. <coughs> Tapi ini boleh uh, boleh polemik boleh tidak ya. Yeah. Si Hawa itu itu tidak dari keturunan tanah langsung. Tetapi dibilang di Kejadian 2 inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itulah sebabnya <coughs> ketika <coughs> di Kejadian 3 itu kita kan uh, keturunan perempuan ini yang dimaksud adalah seorang perempuan yang memiliki keturunan. Harusnya kan keturunan mereka ini atau keturunan Adam dan Hawa kan biasanya begitu, kalau hasil persetubuhan. Yeah. Tapi tidak yeah. dijelaskan begitu. Tapi keturunan perempuan ini. <tuh> nah, maka di, di Yohanes 1 ayat 14, <tuh> kalau kita lihat di situ, Firman menjadi daging atau manusia, <tuh> ya kan? Daging yang yeah. dimaksud di sini adalah sama seperti si Hawa. Hawa kan tulang, inilah tulang dari yeah. tulangku dan daging dari dagingku. Sementara <coughs> ah, Yesus pun firman menjadi daging. Si Hawa tulang dan daging itu kan juga disebut manusia. Yesus pun disebut manusia, tapi intinya sebenarnya adalah daging. Nah itulah sebabnya aku lihat kejadian tiga ini. <coughs> Kubaca lagi urunutannya. ya <coughs> yeah, keturunannya akan meremukkan kepalamu katanya. Itu satu mm -hmm. lawan satu. Tetapi keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunannya, itu baru banyak lawan banyak. <tuh> ya. Iya. Yeah, Maka ah, yeah. nah, karena keturunan perempuan ini hanya satu yang bertugas untuk meremukkan, itulah yang terjadi. Tetapi kalau kelanjutannya keturunan perempuan ini kan setelah itu dia menikah dengan si, Ad, si Adam itu, lahirlah namanya tanah-tanah-tanah-tanah baru sampai sama kita. Itulah kalau kita lihat sekarang uh, yang di Matius 10 itu adalah 10 12 murid Yesus. Mereka diberi kemampuan mengusir setan. Setan itu kan keturunan iblis, mm -mm. bukan satan loh, setan, ya kan? Makanya keturunan yeah, yeah. uh, rasul mengusir iblis. Yang bisa mengusir mm -hmm. eh mengusir iblis sorry, rasul mengusir setan, ya. Yeah. Yang bisa uh -huh. mengusir iblis hanya Yesus. Itu di Matius 4. Banyak orang Kristen tidak paham ini, termasuk orang kami Protestan. Mereka selalu mengatakan. Kayak di gereja-gereja dalam nama Yesus, enyalah kok iblis kan ya? Berarti dia sama dengan Yesus. Padahal Alkitab mencatatkan tidak seorang pun Rasul bisa mengusir iblis, mengusir setan. Iya, setan itu kan keturunannya iblis atau anak didiknya anak buahnya iblis makanya di Matius 4 itu hanya Yesus yang mengusir iblis dua kali kan uh, mengusir iblis tiga kali eh dua kali sorry sekali yang di Matius 4 sekali lagi ketika uh, uh, Matius 16 apa ya ketika sama Pertus itu Petrus eh kok iblis katanya yang kau pikirkan adalah uh, pikiran dari dunia ini katanya kan jadi yang yeah, bisa yeah. mengusir iblis hanya Yesus yang bisa mengusir setan itulah murid-murid Yesus Yesus bisa mengusir setan katanya kepada uh, babi-babi itu ya yuk minta ba bahkan ada mis orang tuh sendiri. Nah, inilah banyak orang tidak mengetahui maka pernah saya buat di di channel saya kalau ada orang Kristen mengatakan ini kok jadi mati sementara. Ya. Iya, uh, apa namanya? Sebentar. Saya karena saya sambil live ya. Biar oh, orang sambil live. Kalau Katolik. Ya, oh, ini live abang, saya iya. live-kan juga ini di channel oh, saya enggak apa-apa iya, ya. kasih banyak loh Bang <laughs> ya. Iya, iya <laughs> enggak ya, apa-apa ya. di relay enggak apa-apa ya. juga enggak masalah. Nah. Saya enggak masalah. Ya biar kawan-kawan di tempatku juga bisa lihat. Tapi iya iya ya, silakan ada silakan kalau masalah ya. itu nggak masalah buat saya. Tunggu ya ada problem sedikit. Iya ya, iya. Karena tadi mati aku lupa men menyalakan colokan baterai Karena ini ah, apa iya, sudah habis iya. baterai jadi dia pulang lagi. Ya tunggu ya sabar. Dah jalan kok. Nah, ini untuk nah, uh, kalau mungkin saya tanggapin sedikit dulu Ahmad Sri Paus ya. ya sambil nunggu abang. Pak Katsu, jadi Maria memang sebenarnya ada dosa ya? Sebab Anda katakan bahwa Maria memerlukan juru selamat. Benarkah penjelasan Anda bagaimana dengan dogma Maria dikandung tanpa noda? Yang harus dipahami, dogma Maria dikandung tanpa noda dosa itu menunjuk pada Maria di dalam kandungan Santa Ana. Bukan Yesus di dalam perut Bunda Maria itu dulu yang saya sampaikan. Nanti, pembahasannya ini soalnya ada lagi yang mau naik. Nanti, sekalian mungkin tanggapan dari Bang Jack bagaimana begitu. Mungkin itu bisa nanti dibahas. Ini ya Pak ya nanti katanya kalau untuk Pak Kacu dogmanya kita bisa ya? hmm, nanti saya jelaskan sedikit tapi kalau untuk penjelasan gamblang mengenai dogmanya panjang itu nanti kamu saksikan di Jumat depan pasti saya angkat jadi Jumat kan guys kita sapa dulu senior kita Abang Jack ini Selamat malam Abang Jack uh, malam Katsuo juga sang debaters dan saudara kita Siap, Yo alap. mana ya nah, ini bagus nih diskusi-diskusi persaudaraan dengan <tuh> sesama saudara kita yang dari Protestan terutama debaternya bagus dan saya hanya mau memberikan masukan singkat tadi itu betul yang dikomentari oleh saudara kita yang di live chat itu uh -huh. oleh Ahmad Sri Paus itu ya jadi itu baik tapi uh, bagus ada hati yang mau belajar ya hati yang mau belajar yaitu mungkin kita keliru kita harus siap dan parameter kita selalu ajaran resmi jadi dari magisterium mungkin sang debah pernah dengar istilah magisterium ya, yaitu pengajar resmi dalam gereja katolik siapa mereka itu paus dan para uskup yang bersatu dengan dia nah, dan itu ada dia punya ajaran resmi dari awal sampai saat ini. Nah, dalam konteks Bunda Maria tadi itu, ini awasan yang baik dari pendengar, supaya jangan sampai kita keliru. Jadi sangat mungkin kita keliru atau kita lupa atau apalah. Oh intinya agak uh, tidak terlepas. Jadi yang dikatakan oleh Ahmad Sri Paus itu betul bahwa Bunda Maria di tanpa noda. intinya bahwa dia memang butuh keselamatan tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan sebelum dia berbuat dosa, ya kan ada dua cara orang menyelamatkan atau dua cara orang diselamatkan, yaitu sering dibuat analogi kalau orang jatuh ke dalam lubang baru diambil dulu, diambil atau pilihan lain orang itu diselamatkan supaya tidak jatuh ke dalam lubang. Nah untuk bunda Maria itu sebelum dia jatuh sudah diselamatkan dulu jadi dua-duanya itu diselamatkan. Jadi bunda Maria butuh Tuhan dengan cara apa dia sudah diselamatkan, sudah di apa namanya? dijaga untuk tidak keluar, uh, tidak jatuh ke dalam dosa itu. Jadi Bunda Maria tidak berdosa sejak dari dalam kandungan ibunya. Uh, itu intuisi rohani dari si Sang Debatris itu betul itu. Bahwa mengacu pada uh, apa namanya kejadian 3 5, 15 atau 16 ya? 15. lima ya 15. 15 ya. Bahwa itu uh, harus ada uh, Bunda Maria sebagai keturunannya yang akan meremukan si setan, ya. Tadi kalau si Bunda Maria ini ada dosanya, uh, ini berarti ada setannya. Berarti bagaimana ini ini perlawanannya menjadi tidak tidak absolut. Itu harus ada perlawanan absolutnya sehingga keselamatan yang dari uh, Tuhan Yesus dan kemudian saja dari Bunda Maria itu menjadi masuk akal dan terutama juga kalau kita analisa dari kata Yunaninya ya iya eh, kita suci di Lukas bab berapa itu ya satu ada kalau tidak salah ya kita ratu itu uh, walaupun bahasa Indonesia nya yang dikatakan ibunda Bunda mara, engkau yang engkau yang terberkati terber, terberkati, terberkati. 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 Tapi, kalau tapi kalau bahasa yang benarnya bebas. itu adalah full of grace penuh rahmat, penuh. Dan kalau ya. kita lihat analisa kata dari segi bahasa Yunani itu berarti sudah sebelum dan sesudahnya ada ada apa namanya uh, kualitas pribadinya yang penuh dengan rahmat. Jadi lihat baik dari analisa katanya itu maupun dalam konteks keseluruhan Alkitab itu menunjukkan Bunda Maria sebagai pribadi yang tanpa dosa itu. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita paham begitu. Lalu selalu kacu awasan kita adalah magisterium. Jadi kalau kita mungkin ya. keliru sedikit, tidak apa malah itu sangat manusiawi. <laughs> jangankan kita yang awam begini. paus saja kadang-kadang juga salah ucap, salah ajar, dan itu kan kadang, -kadang ya. dia dikoreksi juga. Masih ingat itu ketika tahun sekitar 1200-an, itu paus mengajarkan sesuatu yang agak keliru, yang agak keliru. Kemudian komisi teologi internasional langsung mengoreksinya, ya, itu salah itu. Kemudian ditetapkan, tapi waktu itu dia berbicara tentang sesuatu yang belum dibuat dogmanya Tapi kemudian hmm. satu tahun atau dua tahun setelah itu baru ditetapkan dogma Tapi intinya biasanya selalu ada komisi teologi internasional Intinya ahli-ahli yang memang profesional dalam bidangnya Dan mereka akan bersatu untuk memberikan sinyal nah, Ini ada keliru sedikit nah, seperti itu. Iya. Jadi, Lihat, paus-paus saja bisa saja keliru ya, apalagi kita yang sama sama awam ini sangat mungkin hanya saja mudah bagi kita karena kita tinggal pergi cek kembali di entah katekismus ataupun ajaran-ajaran konsili semuanya tertulis jelas di situ. Demikian untuk sementara. Terima kasih. kasih. Ya terima kasih Pak Jack. Bisa saya simpulkan sedikit dan nanti juga akan diperkuat ketika disinggung kembali oleh Pak Katsu mengenai Pak Ahmad Sri Paus tadi bahwa. Kenapa Bunda Maria itu juga memerlukan keselamatan dari sang penyelamat? Sudah di, sudah dijelaskan oleh Pak Jack tadi. Sebelum Bunda Maria melakukan dosa karena dia adalah, adalah manusia biasa, dia telah disamakan oleh putranya melalui apa? Dia adalah firman yang ada di dalam dirinya Bunda Maria yang lahir menjadi manusia. Mungkin begitu ya Pak Jack ya? Melalui ya, dari firman ya. itu ya Pak ya? Ya mungkin saya tambahkan ada saat tadi sebelum saya lupa. Kadang-kadang mm, ya, ya, orang agak keliru memahami tentang parameter yang menentukan manusia sebagai manusia. Mm. Ada orang yang berpikir dosa adalah kualitas mutlak yang menentukan manusia sebagai manusia. Coba kamu renungkan. Nampaknya sederhana tapi, sederhana, tapi sederhana, sangat sederhana. mungkin banyak, banyak orang pikir orang kalau tanpa dosa berarti itu bukan manusia lagi. Manusia ya. Sehingga dosa itu adalah parameter mutlak ya. yang membuat seseorang ya. ma makhluk itu disebut makhluk manusia. manusia. Itu keliru. Jangan itu keliru. berpikir sebelum Adam jatuh ke dalam dosa itu bukan manusia itu. No. 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 Jadi dosa itu dosa bukan itu. sesuatu yang menentukan manusia sebagai manusia, justru dosa itu yang mengurangi kesempurnaan kemanusiaan manusia. Jadi kalau kita keliru membuat definisi tentang manusia, ah, nanti bisa keliru semua itu. Wah, pembahasannya nah, menarik sekarang. ini pak. Pembahasannya menarik. Mungkin di lain waktu juga kita bisa akan membahas ini lebih dalam pak ya. Iya, ya, ya. Ini, ini sengaja saya bicara. Kenapa iya. ada orang yang yang keliru? Saya pernah dialog iya. dengan seseorang, seorang Romo. Uh, maaf saya itu dari Ortodoks uh, dan berasumsi bahwa kalau Bunda Maria itu tidak berdosa, dia tidak butuh keselamatan. Hmm. tapi cara berpikirnya jadi harus jadi hmm. harus apa mengandalkan dosa itu sesuatu yang sifatnya mutlak kalau hmm. begitu. Tadi kalau tidak berdosa bukan manusia, bukan begitu ya. Dan bagaimana Maria diselamatkan seperti yang sudah dikatakan tadi sebelum dia jatuh ke dalam dosa dia sudah lebih dulu diselamatkan. Nah, itu. Nah, jadi ya, itu penting sekali hal-halnya nampaknya sederhana tetapi itu sangat menentukan tapi yeah. juga ada banyak kompleksitas masalah dalam konteks itu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang berpikir, wah kalau tidak ada keselamatan berarti kodam mereka itu memang dia sempurna dari dirinya sendiri. Itu nanti jatuh kepada pemahaman yang kalau bisa kenal namanya pelagius. pelagius yeah. mengajarkan bahwa manusia itu bisa sempurna dari dirinya sendiri. Manusia itu sempurna. Nah, nanti lawannya itu <tuh> dari Santo Agustinus bahwa kita semua imam waris itu asa. Nah, karena itu Wah. Ya, iya. eh, itu penting sekali. Memang ada banyak sekali hal-hal uh, yang bisa kita bicarakan dari hal yang nampaknya kecil ini, tetapi implikasinya sangat besar dan sangat luas. Besar, betul. Nah, nah Pak eh, Jack, eh, pembahasan iya. Pak Jack ini bisa kita bahas di Jumat depan. Karena ya. di Jumat depan kita bahas mengenai Bunda Allah yang lahir tanpa dosa. Oh, nah itu ya. besok kita bisa bahas tuh dengan detail, Ayuh. si detail-detailnya karena malam hari ini kita membahas dengan secara detail Maria Bunda ya. Allah yang diimani ya. oleh gereja dan diakui oh, iya. oleh Iya, diakui oleh ya. para penerus Lutheran juga mengakui. Ya, iya, tadi sempat kita bicara sedikit tentang nah, sedikit Maria ya. Bunda ya. Allah ya tentang ya. tokoh. Ya kenapa bukan itu uh, bunda Yesus tapi Yesus. kok bunda Allah kan begini ya kita seperti yang tadi dia bater omong itu bagus bahwa yang dilahirkan adalah Allah yang menjadi manusia jadi pribadi yang dilahirkan itu adalah Allah memang yang diambil dari manusia itu adalah nature manusianya ya apa kodrat manusia dari bunda Marianya tetapi yang dilahirkan itu bukan hanya kodratnya tapi pribadi dan kita memanggil seseorang itu mengacu kepada pribadinya, bukan hanya kepada nature-nya itu. Dan dari, dari pribadi itu, pribadi yang dilahirkan itu adalah seorang Allah. Nah, jadi kita lihat konteksnya. Makanya kita memanggil dia sebagai Bunda Allah. Karena yang dilahirkan adalah Allah. Lalu nanti, baru nanti. Uh, kita kan kadang, kadang mesti keliru-keliru sedikit. Oh, Seolah-olah bahwa atau beberapa orang, artinya bukan orang Katolik lah. Seperti orang yang lain itu seperti yang tadi disinggung oleh debater bahwa oh, kalau begitu itu Allah kok Allah kan Allah manusia ya bukan begitu berpikirnya seolah-olah sebelumnya Allah tidak ada atau gimana lah ini baru baru muncul ah, aduh gimana ini Allah ya ini kan kacau jadinya jadi Allah dia kan omnipresent dia bisa ada di mana-mana untuk masuk ke dalam dimensi waktu ini menjadi manusia dia melalui Bunda Maria dia ambil kodrat manusianya tapi yang dilahirkan itu Allah pribadi Allah ya jadi dia itu dua pribadi eh dua maksud saya sore dua nature dua kodrat tapi satu pribadi nah yang kita mau sebut dia sebagai Bunda Allah itu mengacu pada pribadinya sebagai Allah nah, ini penting sekali supaya kita jangan keliru Bulu ini kenapa bukan Christotokos tapi kok Theotokos seperti itu ya kurang lebih seperti itu ya tapi saya kira itu tuh sangat umum dan itu sudah diakui dan awal itu sekarang tuh banyak orang mulai bertanya-tanya sesuatu yang sepertinya sudah cukup umum menurut saya. Mungkin ada satu istilah yang yang bagus itu adalah uh, apa ya namanya pertukaran istilah uh, itu sangat umum untuk kita paham dengan baik karena nanti kalau orang bilang, bukan orang bukan artinya orang kita orang umat Kristen bilang oh ini Allah yang mati. yang mati tentu ya yang mati bukan Allahnya Allah apa Alas. nature manusianya, manusianya. Uh, tetapi karena dua nature itu berada pada satu pribadi maka apa yang terjadi pada kodrat yang satu bisa diaplikasikan untuk pribadi yang lain kalau bilang oh ini Allah mati wah itu uh, maksudnya ya punya nature yang manusianya atau misalnya Bunda Maria uh, melahirkan Allah ya yang yang dimaksudnya adalah nature manusianya bukan soal pribadi Allahnya bukan nature Allahnya nah seperti itu kita lihat ya. jadi ada istilah yang bisa dipertukarkan untuk konteks dua nature berbeda ini karena dua nature itu berada pada satu pribadi yang saat yang sama karena itu apa yang terjadi pripati eh, maksud saya, apa yang terjadi pada kodrat ilahi bisa kita aplikasikan untuk kodrat manusiawi dan sebagainya. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jack. Ya, oke. Kembali lagi Pak Katsu kita menjelaskan uh, tadi kan sudah sempat tuh dibawa mengenai bahwa dari bapak-bapak reformator juga mengakui bahwa Maria itu Bunda Allah ya coba diangkat iya. lagi pak slide-nya biar teman-teman ah, yang baru nonton bisa tahu nih sebentar iya sempat tadi disinggung ya pak sang debater ya kita mengenai ya, bahwa bapak-bapak reformator pun juga mengakui bahwa Maria itu adalah Bunda Allah jangan kan bapak-bapak reformator hmm. Bible pun mengakui <laughs> kok betul sekali yang di Lukas itu kan itu dia. Udah jelas ya Pak ya. Ya. Ya silakan Pak Katsu. Jadi kalau dari Zwingli saya sangat menghormati Bunda Allah seorang yang amat suci Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Kalau dari Luther dia mengatakan banyak manusia berbondong-bondong memuliakannya dengan satu kata. Memanggilnya sebagai bunda Allah, begitu hmm. jadi jelas buat saudara-saudara yang dari Protestan. Ini dialog yang berusaha, sebenarnya saya sudah bilang sama Bang Debaters juga. Harap teman-teman pahami, justru di sini hmm. saya tuh sama Bang Debaters itu pengen menunjukkan sisi kita tuh bisa berdiskusi tanpa kita harus hmm. berkompromi. Kita coba saling memahami ini ajaran Katolik, ini pandangan Protestan. Kita hargain, tapi kita tidak membenturkan sehingga menjadi bentuk perdebatan. Makanya saya bilang, jadi ya maaf untuk yang di live stream yang berusaha memancing kondisi, tolong dihentikan begitu. Siap. Oke, Oke. sekarang katsu aku minta izin dah bisa. Karena oh, bisa, uh, bisa. Uh -huh. masalah kita kan eh, apa yang kita diskusikan menurutku sudah selesai karena iya, aku iya. ada yang mau kerjai sedikit ya izin ya Oh iya sip makasih banyak loh Oke okay. terima, terima kasih, kasih ya. Pak Daari. sang debater Ya terima iya. kasih makasih, Bu Yoan, iya. Mbak Yohana, Pak Jack pak ya dan ya. saya sudah ya. bilang sama, sama subscriber saya, saya agar saya masuk ke kasus Katolik ini, ini. karena ya biar kita banyak uh, beragam ilmu lah. Terima kasih semuanya. Izin ya. Ya. Terima kasih Oke, ya, Oke, selamat malam. Ayo. Selamat ya. malam. Begitu. Iya. Ya. Oh lanjutkan saja, Pak, presentasi mengenai Bunda Allah ya. menurut gereja dari dari slide Bapak tadi. Ini tinggal dua slide dua, 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 juga, sih. sehingga banyak. Tunggu sebentar, Nggak apa-apa. Kita habisin aja. Kemudian nanti kita akan tutup sesi kita pada malam hari ini, dan kita iya. kasih pengumuman untuk Jumat depan. Kita bahas lagi yang seri sama mengenai Bunda Maria, namun Tapi ini dogma mengenai lain dogma. Memang. Iya, mengenai dogma bahwa Maria lahir tanpa dosa. Itu nanti kita bahas ya, teman-teman. Nah, ini saya, lanjutkan, ini saya ya. lanjutkan ya. Ini kan yang ya, sering yang menjadi ya. argumen dari saudara kita itu kan masalahnya gelar sebagai Bunda Allah tidak ada di dalam kitab suci. Yang ada di dalam kitab suci itu adalah gelar Maria sebagai ibu Yesus. Begitu. Nah, ini saya mengambilkan jawaban dari Katekese Santo <tuh. Yohanes <tuh. Paulus II. Dalam audiensi umum tanggal 27 November 1996. Maaf, menyala Pak. Belum ditampilin Gimana? Pak. Oh, belum naik? Iya, belum Pak. Oh, tunggu. Kalau gitu saya mesti inikan dulu nih. Stop screen. Inilah uh, laptop. Kalau sudah agak panas begitu, maafion. <laughs> sering error, sering error pas ngangkat. Nah, udah keluar belum di sana? masih muter-muter. Oh, sudah. Silahkan. Nah, ini kan masalahnya kan ya mereka selalu mengargumenkan kalau yang kalang luar itu gelar Bunda Allah itu tidak ada di dalam kitab suci. Yang ada di dalam kitab suci itu adalah gelar sebagai Ibu Yesus. Nah, ini saya ambilkan jawaban dari katekesenya Santo Yohanes Paulus II dalam audiensi umum tanggal 27 November 1996. This is a title which does not appear explicitly in the gospels in the gospel text. But in them the mother of Jesus is mentioned and it is affirmed that Jesus is God. Gelar ini tidak muncul secara eksplisit dalam kitab suci, tetapi di dalamnya gelar Ibu Yesus disebutkan dan di dalamnya juga dijelaskan bahwa Yesus adalah Allah. Nah ini saya mencoba memberikan analogi. Kalau Ini kebetulan juga sudah ada Pak Jack. Nanti kalau analogi saya ada yang tidak tepat mohon dikoreksi ya Pak Jack. Nah jadi kalau kita lihat kitab suci, kita juga tidak pernah menemukan Allah wafat di kayu salib. Saya berikan analogi demikian. Di dalam kitab suci yang tercatat Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kemudian kan pandangan umum tapi akhirnya bisa menerima bahwa Allah menebus dosa manusia. Nah, menggunakan analogi yang sama, kalau kita menyatakan Bunda Maria itu sebagai ibu dari Yesus, Yesus itu kan Allah putra, ya harusnya dengan pola pikir yang sama kita bisa langsung mengatakan Maria itu adalah Bunda Allah gitu. Ya, tadi sudah diperkuat juga oleh rekan kita Bang Debater sebagaimana penjelasan dia, ternyata sebenarnya mudah memahami hal ini gitu. Asalkan kita ada keterbukaan terhadap ayat kitab sucinya itu sendiri gitu. Bahkan saya tidak penjelasan panjang lebar ke beliau tadi beliau ya bisa memberikan penjelasan cukup panjang kan Yona Gitu loh. Ya, gitu betul loh. sekali. Ya. Jadi, teman-teman, eh -teman, kesimpulan yang udah dibawa nih pada malam hari ini mengandai gelar Bunda Maria yaitu sebagai Bunda Allah itu bukan berarti sebagai dia adalah di atas dari Allah itu sendiri. Tidak. Kita menggelari dia sebagai Bunda Allah sebab dalam kemanusiaannya ia melahirkan firman yaitu adalah bagian dari diri Allah. Jadi, so pasti kita panggilnya adalah Bunda Allah, bukan berarti, bukan berarti dia juga Allah. Begitu, yeah. saya juga mohon teman-teman yang uh, sedang war di chatroom, uh, dari teman-teman seberang ya, <laughs> dari kelompok Ijo, saya mohon kalau Anda berniat untuk baik, bisa nanti Jumat depan Anda sekalian masuk, kita diskusi baik-baik mengenai iman kekristenan lebih yang lebih dalam dan yang benar ya. Sebab apa? Kalau saya membawa dengan nafsu saya di sini untuk membahas iman kalian rasanya tidak etis sebab kalian tidak ada di room kita. Jadi kita bawa yang bersinggungan. Ya Pak Katsu ya Pak ya. Ya, ini tujuannya sesuai video saya. Tadi kan asalnya memang dialog yang bersaudara dengan bang debaters, Betul. jadi ya tolonglah teman-teman yang lain juga kita menghargai tujuannya awalnya saya memang panggil bang debaters itu untuk berdiskusi bukan untuk berdebat loh, jadi tolong hentikanlah kalian saling memancing, begitu loh. Ya, kita saling menghargai perbedaan yang ya. ada di sisi kita gitu loh. Justru kita ini diskusi biar kita bisa saling memahami. Bukan untuk berkompromi, berat. gitu loh. Tapi, kalau kita dialog selalu dengan cara manas-manasin begini, saya rasa tidak akan pernah tercapai keterlepasan kita dari prasangka-prasangka buruk diri kita masing-masing. Ya, kita tentu masing-masing masih manusia, kok. Tadi ya. Pak Jack juga sudah katakan, semua masih bisa salah. Kita nih masih manusia, semua juga gitu loh jadi ya. tolonglah lah nggak nggak perlu toksik seperti, seperti itu gitu Iya gitu. jadi kalau mau mancing itu lebih enak di kolam ikan ya kan <laughs> atau ya, di iya kalau orang mau lah, mancing gitu. kolam ikan hmm. aja lah gitu jangan jangan, jangan, jangan di dalam, di dalam... Konteks perhitungan ini, iya, Silahkan betul. Anda pergi ke kolam pancing ikan saja, jangan pancing yang lain. Iya, lumayan ya untuk makan di rumah. Ya, iya, kan? nanti bisa bawa pulang ke rumah, malah kenyang, kenyang. gitu. Kalau iya. di sini cuma betul nanti kenanya itu. apa? Kena hukuman, hukuman pasal kan pidana, iya. benar nggak? Yohann, betul. Ah, hukum ITE, ngapain? Mendingan pancing ikan sekalian, terperut kenyang mm -mm. bener sekali itu. Iya, <laughs> <laughs> mm. terima kasih, Pak Kasih, dan Pak gimana Bang Jack ada tanggapan Tadi sudah menonton atau gimana? Uh, Nanti. Tanggapan. apa ya jadi saksikan nanti Jumat depan mengenai dogmatis Maria lahir tanpa dosa kita akan bahasnya dengan kupas sangat detail jadi teman-teman mungkin bisa menontonnya ya ikut-ikut nimbrung juga uh, kemudian nih Pak Pak Jack sebelum kita tutup, apakah Pak Jack ada tanggapan gitu Pak mengenai yang kita bahas ini atau mengenai pancing-pancingan Pak? Nah, kita lihat secara positif saja itu. Kalau ada yang pancing, omong yang buruk, nah apa-apa kita lihat secara positif. Saya malah bersyukur misalnya saya lihat ada koreksi bagi saya dari seorang yang bernama pemasuk duit ya uh. pemasuk duit bagus dia selain dia omong tentang beberapa harta Maria Sang Teotokos berdosa asal Maria meninggalkan dan seperti itu bisa kita bicarakan dalam waktu yang lain tapi di bagian bawah dia kata angkel cek ini kalau ngomong gak jelas idenya apa gak jelas lompat sini sana mana kagak pula nah, itu bagus itu jadi masuk uh, masukkan seperti itu tidak perlu kita uh, defensif ya tidak perlu kita uh, apa namanya uh, membela diri. Iya betul ini, ini bagus. Jadi ini terima kasih untuk masuk ini menjadi latihan. Saya jujurnya saya ini sering katakan kepada orang saya sengaja masuk di beberapa channel ini untuk sekedar latihan juga. Ini kita ini, YouTube ini kan sesuatu yang baru. Ada orang yang berani yang berani berbicara di apa namanya di depan orang secara langsung tapi ada yang agak gagap juga nih kalau ngomong di hadapan perkakas ini. Iya. Jadi, ya, saya yang termasuk yang ini juga. Jadi, ini sejujurnya kadang-kadang malahan berbicara di depan kamera itu jauh lebih uh, menegangkan daripada berbicara langsung di hadapan orang. Ya, semua orang di sini, apalagi ini kan takut direkam, apa macam-macam masuk ini kan nanti recorded. kode nah, itu kan, kalau takut salah lagi ya, nah, itu makan sangat mungkin orang uh, ada yang lincah ada yang tidak jadi uh, kalau ada coba saudara apa tadi siapa tadi apa, apa pemasuk uang atau apa pemasuk duit ah coba nah, beri masukan tanggapan silakan tidak apa apa saya itu fair fair saja saya tidak terlalu uh, masuk di hati yang secara negatif no itu Masukan-masukan yang baik Kalau ada yang menanggapi Misalkan dari saudara-saudara kiri yang muslim Misalnya Kalau mereka memberikan Reaksi Tanggapan anta yang secara baik maupun secara Buruk Kita Menanggapinya secara baik Nah, tidak perlu kita idealistis Mengharapkan semua orang Menjadi sedemikian terdidik dan kemudian memberi masukan tanggapan secara positif santun semuanya tidak salah begitu. Jangankan orang yang, se, yang sekolah rendah yang sekolah tinggi profesor sekalipun kita lihat itu banyak yang amburadul. Kita lihat toh di televisi ada yang selain pemahamannya yang keliru salah telah, tapi juga penyampaiannya yang begitu tidak terdidik. Itu sangat mungkin itu wah bisa dalam arti tertentu ya wajar deh, yang kita maklumi ya. jangan kalau oleh saya ini karena sudah terbaik kalau tak darah tinggi saya kemar -marah, marah, marah itu nanti kamu jadi tidak jelas nah, iya, itu iya, betul, sangat sekarang. mungkin iya iya nah, sekarang kita tinggal berusaha menjawabnya dan supaya kita jangan terpleset atau apa. kalaupun terpleset apa apa tapi selalu kita katakan setelah selesai itu jangan lupa cek langsung di ajaran resmi gereja Betul ya kalau saya keliru ya dimaklumi Tapi jangan lupa kalau sebaiknya kalau kita mau presentasikan selalu kutip ajaran resmi nah, saya sering katakan di beberapa channel katolik ingat baik-baik apa walaupun yang masuk itu yang berbicara itu pastor uskup bahkan paus sekalipun jangan menganggap bahwa semua yang dibicarakan itu benar jangan mereka bisa saja keliru bukan hanya bisa keliru tapi bisa memasukkan ide pribadinya yang tidak sesuai dengan ajaran resmi ya karena itu selalu patokannya adalah magisterium dan ketika kita berbicara magisterium ajaran resmi itu kita harus lihat tingkatan-tingkatannya. Ada yang sifatnya infallible, ada yang tidak sesuai dengan konteksnya. Supaya kita bisa mengajarkan kepada orang secara tepat. Jangan sapu rata. Semua yang magisterium itu pasti infallible. Bukan begitu. Ada magisterium yang sifatnya tidak infallible. Tapi kalau yang tidak infallible itu tidak berarti salah. Dan karena itu tidak perlu taat. No. Baca baik-baik di dokumen-dokumen resmi itu, walaupun itu bukan infallible, kita harus memberikan ketaatan religius, consent of mind, and heart yang kita harus ikut. Karena yang mengajar adalah bunda gereja. Nah, jadi jangan membuat asumsi bahwa semua yang tidak invalid itu tidak perlu ikut, bahkan itu pasti salah. Yang benar itu adalah asumsi kita pribadi. Wah, ini sudah silakan. Oh, ya. Betul sekali, jadi, betul sekali, Pak. Nah, jadi, ya, setara -setara, Pak Jack, nah, mm -mm. Hilang, hilang. itu ya, tadi ada oh yang Pak nanya. Oh, gini, Pak Jack, uh, Jumat depan kan kita membahas mengenai dogmatis, Maria lahir tanpa dosa. Kira-kira, hmm. uh, Pak Jack bersedia tidak untuk ikut juga nimbrung di sini, uh, memberikan sepatah dua patah? <laughs> nah, jangan saya, menjelaskan saya, saya, mengenai. Saya, saya. Aa, saya ya, saya jamin ya, saya siub, ya. tapi saya bisa beri kamu buku yang bagus. Dan saya kira kamu, ya. saya, saya asumsikan Kacus uh, sudah punya dan Yohana uh, juga. Tetapi kalau belum punya, saya langsung kasih sebentar, saya kasih dulu dan kamu bisa download secara gratis itu. Oh iya, oh, iya. saya Terima suka kasih, kalau buku. Pak Terima kasih banyak Terima Pak, Pak sama Terima kasih banget. Iya, teman-teman. Ya. Kita ulang lagi ya pengumumannya bahwa Jumat depan kita tetap membahas mengenai tema yang sama mengenai Maria, tetapi ini lebih ke dogmatis Maria lahir tanpa dosa. Jadi ini bukan pemahaman pribadi, tetapi memang sudah dibahas dan juga setuju dari para rasul juga dan itu juga uh, iman yang udah lama ya Pak Katsu ya. Jadi bukan buat buatan yeah. dari abad-abad sekarang ya Pak ya. Iya. Yeah sangat baik ah ini kamu dua kolaborasi begini bagus bagus <cantik> <gulau> kita tutup nah, kita dulu menurut. dengan doa yuk gitu nah, ya, ya. Uh, mau Dalam. Pak Kacu atau Pak Jack yang doa Joanna uh, oh. kan lebih nanya, baik. saya atau, atau Pak Jack Yohana <cantik> lebih baik lebih baik para suhu lah ya <cantik> Boleh lebih baik lah. para suhu lah ya mungkin Pak Jack Sampai dalam ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Tuhan, Amen. kami percaya Engkau menyertai kami semua dalam perjuangan kami untuk mewartakan kabar gembira Injil sucimu, dan saat ini, melalui media sosial, teristimewa melalui channel Katsu Katolik, ini, kami hendak mewartakan imanmu. Tentulah kami agar selalu mewartakannya sesuai dengan ajaran magisterium. Sehingga apapun yang kami ajarkan sungguh-sungguh mengantar orang kepada kebenaran yang engkau kehendaki. Saat ini kami telah selesai membahas tentang Maria Bunda Allah. Kami hendak istirahat karena itu kiranya engkau melindungi istirahat malam kami juga istirahat malam sesama kami semua. Dan kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam kesusahan, dalam bahaya perang di, uh, uh, di Ukraina. Semoga mereka karena kasih Kristus segera berdamai. Dan kiranya Engkau memberkati juga saudara saudari kami yang lain, teristimewa yang sedang kelaparan, sedang kesusahan, sakit penyakit, dan berbagai penderitaan lainnya, supaya dunia ini menjadi. Tempat yang damai bahagia bagi kami anak-anakmu. Semua doa ini kami aturkan kehadiratMu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amen. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Bapak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Selamat untuk saudara-saudara semua. Iya, terima kasih teman-teman. Selamat malam.